Seorang pria berinisial RA terpaksa berurusan dengan polisi setelah kepergok mencuri celana dalam wanita di sebuah kos Jalan Gria Anyar, Pemogan, Denpasar Selatan Minggu 29 Mei. Peristiwa ini pun viral di media sosial karena diunggah salah satu warga. Informasi dihimpun, pelaku beraksi sekitar pukul 4 pada hari keempat menginjakkan kaki di Bali. Saat itu ada penghuni kos terbangun karena mendengar suara hentakan kaki serta jemuran yang tergeser. Penghuni langsung berteriak ketika mendapati pelaku di sana. Alhasil penghuni lainnya keluar dari kamar dan bergegas mengamankan RA. Meski tertangkap basah, pria itu masih mencoba mengelak dan berontak. Dari rekaman CCTV secara jelas menunjukkan bahwa pelaku mengambil pakaian dalam dari jemuran warga. Pelaku pun tak berkutik saat warga mendapati barang bukti, celana dalam wanita dan gunting di saku celana. Dalam video yang beredar, warga bahkan berteriak meminta pelaku dibekuk agar tak melarikan diri. Warga curiga pakaian dalam tersebut disalahgunakan untuk santet, sehingga pelaku dibawa ke Mapolsek Denpasar Selatan. Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Imade Teja Dwi Permana mengatakan, dari hasil pemeriksaan, disinyalir pelaku baru sekali beraksi. Yang bersangkutan mengaku baru 4 hari berada di Bali. Namun pihaknya mengalami kendala dalam melakukan pemeriksaan karena pria asal Tegal, Jawa Tengah tersebut susah diajak berkomunikasi. Terduga pelaku linglung usai diamankan warga, sehingga belum diketahui motif pelaku nekat berperilaku cabul. Petugas juga akan mendalami dugaan kelainan seksual yang dialami RA. Kini polisi sudah memanggil dan berkoordinasi dengan keluarga pelaku. Selain pelaku, beberapa saksi warga maupun korban juga sudah diperiksa. Untuk sementara polisi masih menunggu kondisi pelaku membaik agar lebih mudah berkomunikasi dalam pemeriksaan. Tim Bali Express melaporkan.